Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wa al-khatim lima sabaq wa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Insyaallah di sini saya akan menyampaikan hasil Bahsul Masail kelas 2 dan 3 Ma'had Ali. Pembahasannya cukup menarik karena sering terjadi di sekitar kita. Mungkin hal biasa, akan tetapi minim akan informasi tentang hukumnya seperti apa. Jadi ini pembahasan tentang sholat berjamaah. Saya kasih gambaran terlebih dahulu. Ada seseorang yang akan melaksanakan sholat fardu duhur. Kita katakan saja si makmum. Si makmum ini berangkat ke masjid. Ketika sudah di dalam masjid, dia melihat seseorang sedang melaksanakan sholat. Kita sebut saja si imam. Nah, kemudian si makmum ini bermakmum kepada si imam yang tadi. Di dalam sholat berjamaah ini memang terlihat seperti biasa. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana jika si imam tadi tidak melaksanakan sholat fardu. Bisa jadi melaksanakan sholat sunat, qobliyah atau ba'diyah sholat duhur, atau bahkan melaksanakan sholat qada. Karena si imam ini tidak memberi isyarat bahwa dia tidak melaksanakan sholat fardu. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah sholat berjamaahnya itu sah? Ataukah bermakmumnya itu sah? Di dalam kitab Fathul Wahhab karangan Syekhul Islam Abi Yahya Zakaria Al-Ansari halaman 67 pada juz awal dikatakan wa khamisuha, dan syarat yang kelima dalam bermakmum itu adalah tawafuqu nadmi salaitihima. Jadi antara si imam dan si makmum dalam salatnya itu harus tawafuq atau harus sama, menyamai, saling menyamai fil af'ali dhahirah, dalam gerakan dohirnya, dalam gerakan sholatnya. Misalkan si imam ini melaksanakan sholat sunat dan si makmumnya tadi bermakmum melaksanakan sholat fardu. Jadi kan dalam gerakan sholatnya itu sama. Maksudnya sama itu rukunya itu satu kali, kemudian itidal, kemudian melaksanakan sujud sama. Nah, gambaran yang tidak sah bermakmum itu seperti apa? Kita lanjutkan. Di sini fala yasihu al ittida'u, tidak sah bermakmum ma'akhtilafihi, ketika ikhtilaf atau berbeda dalam af'al dhahirahnya. Contohnya seperti kamaktubatin wa kusufin. Nah, jadi si makmum melaksanakan salat maktubah, melaksanakan salat fardu, tetapi si imam melaksanakan salat kusuf atau gerhana. Karena salat gerhana ini kan rukunya itu dua kali. Jadi tidak sama, tidak tawafuk dalam af'al dhahirahnya. Jadi tidak sah. Atau aw janazatin, atau si imam ini melaksanakan sholat janajah, sholat gaib, gitu kan? Sholat gaib kan afal dohirahnya tidak mengerjakan ruku dan sujud, jadi tidak tawafu, maka tidak sah dalam bermakmumnya. Jadi kata kuncinya itu harus tawafuku nazmi sholaitihima, harus saling menyamai dalam afal dohirahnya. Nah, itu. Itu dalam gambaran sah atau tidaknya ketika si makmum ini bermakmum melaksanakan sholat fardu dan si imam melaksanakan sholat atau qada. Nah, selanjutnya posisi si imam, bagaimana jika si imam ini melaksanakan sholat sunat atau bahkan qada? Apakah sah? Atau misalkan qadanya itu tidak sama dengan si makmum. Misalkan si makmum ini bermakmum melaksanakan sholat fardu duhur, tapi si imam melaksanakan qada subuh misalkan. Itu kan dalam rokatnya sudah berbeda. Sholat duhur 4, sholat subuh itu 2. Apakah sah? Kita lihat. Wa yasihu al-iktida'u, dan sah bermakmum lima adin biqadin. Nah, berarti yang pertama itu sah. Apabila si makmum melaksanakan sholat ada atau sholat fardu, tapi si imam melaksanakan sholat qada, sah-sah saja. Atau fitawilatin bi qasiratin, seperti kaduhrin bi subhi.
Jadi sah-sah saja. Meskipun si makmum bermakmum melaksanakan sholat yang takaran rokaatnya itu 4 dan si imam melaksanakan qada subuh. Jadi sah-sah saja. Terus ada yang bertanya, karena kan tadi si imam itu tidak memberi isyarat. Nah, apakah perlu si imam ini memberi isyarat kepada si makmum bahwa dia tidak melaksanakan sholat fardu, dia melaksanakan sholat sunat? Sebenarnya tidak perlu, karena sah-sah saja si imam dan si makmum ini melaksanakan sholat berjamaah, atau si makmum ini bermakmum, sah-sah saja bermakmumnya meskipun si imam ini melaksanakan sholat sunat. Gitu. Terus keadaan si makmum ini apakah harus memberikan isyarat agar si imam ini mengetahui bahwa dia sedang bermakmum kepada si imam, misalkan dengan menepuk pundaknya, apakah perlu? Nah, ini kita tarik dulu pembahasannya. Jadi untuk bermakmum itu harus kita berniat makmum, tapi untuk imam itu sunat gitu. Jadi dia tidak niat imam pun tetap sah-sah saja. Jadi untuk agar si imam ini mengetahui kita bermakmum dengan cara menepak dadanya, itu boleh-boleh saja. Selagi tidak mengganggu kekhusyuan si imam, misalkan menepaknya dengan keras, itu kan mengganggu kekhusyuan, itu tidak boleh. Gitu. Jadi sunat si imam ini berniat sebagai imam ataupun sholat berjamaah. Terdapat di dalam kitab Samsul Munirah juz 1 halaman 357. Wa niyatu imamatin au jama'atin sunnatun lil imamin. Nah, jadi sunat bagi si imam gitu untuk berniat imam atau berniat berjamaah. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau ada yang salah, bisa nanti di komen, dibenarkan. Terima kasih atas segala perhatian dan pengertiannya. Ushikum ala nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.